Assalamualaikum. Jadi ceritanya malam ini nih kita tuh mau ngadain acara dawisan gitu, ya kan? Dan pilihannya ke Sako. Ya, sebelum naik ke atas lantai itu langsung pesan minumannya dulu gitu ceritanya. Suasananya menyenangkan karena ini malam ya, jadi nggak lama-lama. Dan penghuninya juga, pesertanya maksudnya kok jadi penghuninya juga sekitar 12-an orang gitu. Dan tuan rumahnya nih kali ini Bu Aji, Waskito Aji ya. Dan kita langsung cus ke lantai dua seperti inilah. Dalam rangka pertemuan rutin Zasa Wisma. Jadi ini bukan istimewa, cuma biasa. Karena saya capek cepat-cepat. Pertahankan Bu. Ada warung dekat rumah gitu loh. Ya sini ini baik kok pramu nanti aku sampai sini bawa pulang ya. Miras terus kan orang saya saya. Pertahankan terus Bu. Ibadah itu baik. Tapi kan ah, sekarang nyobain si tahu aci. Enak banget, cuman gurih sih, cuman nggak dikasih apa-apa jadi flat. Gimana Bu alpukatnya Bu? Enak. Enak? Gulanya sedikit sih, nggak banyak kayaknya. Untuk tambahan. Lebih enak yang itu, yang strawberry. Oh. Ini kok ada anak kecil di sini? Ini kan lagi arisan ibu-ibu. Belum saya. Minum apa Bu? Apa tadi? Untuk mengurangi. Oh iya. Apa? Rompiang ya, rompiang. Rompiang, rasanya? Lemon tea. Masya Allah. Ini ada bos. Tadi Bu Sigit itu sudah mampir. Ibu makan tahu apa Bu? Tahu bakso. Kenapa mulutnya ditutupin Bu? Malu. Kelihatan minong-minong. Yang penting kan jiwanya Bu. Oh, jiwanya milenial. Nah, walaupun generasi X, jiwa tetap milenial. Bu Ari, enak banget ya. Bukurnya makan apa? Makan tisu. Oh iya, lagi diet ya Bu ya? Lagi diet. Lanjutkan ya Bu. Ini juga lagi diet sepertinya. Bu Jari? Nggak usah makan, yang penting Bujari. Yang penting pegang uang. Iya, uangnya ibu-ibu. Tapi nggak di rumah kan? Iya, cuma titip aja. Nggak di rumah kan? Tidak di rumah. Dan yang punya ini ada apa? Tuan rumahnya. Tuan rumahnya di Sako. Itu dia ketahuan. Ibu mau ditanya udah pergi ya. Gimana sih? Ibu mau masuk YouTube, Bu. Makanya gimana? Ini juga krompiang apa? Ini teh tawar. Teh tawar. Oh, teh tawar. Panas. Iya, enak, karena Bu. Kita sudah di atas 50 harus mengurangi gula. Karena gula itu sumber penyakit. Betul. Dan gula tidak hanya terdapat pada gula pasir aja Bu, ya kan? Jadi nanti kita makannya yang juga adalah gula pasir yang harus kita hindari. Kalau gula. Berarti kita makan nanti nggak nasi ya Bu ya? Mengandung nasi gula itu soalnya. Gula. Tapi kalau yang gula di buah itu masih bisa dikelola. Oke. Masih cuman ya, cuma nasi lah. Iya, betul. Gitu aja ya. Iya, oke. Okay. Ditunggu menunya Bu. Ya, itu menu lainnya. Oh, itu sudah. Oh sudah bisa ya, saya lihat bisa. Ya ini telur apa terong. Duh. Terong apa namanya Bu, terong balado, terong penyet ya, nila nila goreng, lecing kangkung, mangga lalapannya, bukan ibu-ibunya banyak, nasinya segini harus diet ya, cukup satu centong apa setengah centong aja. Ya, sekarang saatnya makan. Karena saya sudah agak kenyang, jadi makan sepiring berdua dengan Anin ya. Doanya gimana Mbak Anin? Oh iya, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Pinter, makan yang habis ya. Dan akhirnya selesai juga kita makan, saatnya kita pulang ke rumah masing-masing. Tapi bareng-bareng juga sih.
ya kan. Nunggu siapa, Bu? Nunggu suami, sopir. Oh iya. Pas supirnya masih makan. Menikmati. Pak Haji. Apa sih, Mama? Ambil aku. Mengucapkan terima kasih buat Bu Haji. Besok-besok lagi ya. Terima kasih, Bu Haji. Semoga rezekinya lancar.